Oke, balik lagi di channel Ramai Langsung di channel kemegaan mama papa kalian semua. So guys, langsung aja di sini aku ingin reactionnya momen-momen Bang Winda mendapatkan capit boneka yang akhirnya mendapatkan dua sekaligus berhasil menyelamatkan Luigi dan Mario sekaligus, men. Gigi gak tuh guys? Oke, langsung aja kita lihat guys ya. Nah, ini dia. Anjay, mabar. Gila guys. Kalian nonton juga gak guys kemarin? Kemarin ini barusan. Gila loh, setelah 1 jam, hampir 2 jam, GG. Nih, lihat. Oke belum, santai. Mana ya? Ini. Detik. Gila, Bang Brando menyepam capitnya ke arah Luigi yang deket guys ya. Masih mencoba, Bang Brando belum menyerah. Nih lihat nih, kena nih. Tuh. Oh belum. Mana ini nih? Ini. Mesin lagi tintung-tintung langsung dapat. Meskipun sedikit ke PHP ya guys ya nih. Bisa. Anjir, GG bro. Luigi lagi di spam guys, teman-teman. Sama tahu. Tuh dapat. Dapat nih. Tuh meskipun agak ke PHP guys ya karena nyangkut anjing. Tolol banget. Tuh nyangkut cerot. Nah. Nyangkut anjir. Siapa yang di sini ikutan kaget, seneng, gembira, tapi juga merasa ter-PHP gara-gara itu juga, guys. Ketik komen kalian di bawah, adik-adik. Gila lo. Tuh. Anjir. Nih. Akhirnya menggunakan kekuatan. Sebenarnya kan kalau teori logika kita kan ambil kakinya ya, guys ya. Tapi Bang Brando lebih ke untuk menekan kepalanya, mungkin karena kepalanya gede, mungkin menurut Bang Winda bisa ditekan terus bisa menjatuhkan ke lubangnya itu ya. Oh my god. Tuh. Bersama. Tapi tidak, guys ya, dengan teori kekuatan tangan 1000 dewa, tetap tidak mempan, guys nih. Jaya. Kita tamatkan. Tuh. Kepala anjing. Suaranya capek itu, Cuk. Kepala anjing gak tuh. Dan ya mungkin sempat sedikit putus asa di sini, tapi tidak mau Bang Winda ingin mematahkan itu. Apa itu putus asa? Apa itu menyerah ya? Tidak menyerah sekali lagi. Dan akhirnya jatuh, guys. Nih jatuh. Gagal nih. Ini bahaya. Nah. Itu dia guys ya, jatuh dan tetap dia tidak tuh, meskipun mukanya Bang Brando udah hampir marah emosi guys ya. Ini sih fix kalau gagal lagi udah, wah tutup nih bocil, no counter bintang 1 menyerang anjing. Mana lagi ini ya, ini bacot nih Bang Sandy, Mas Cendi ya, kamu bacot Mas Cendi. Ada ini guys. Guys, langsung Luigi lagi guys. Nih, di-spam nih sama Bang Brando, di-spam. Set. Nah, nice, dapat tuh lihat. Nice. Lihat guys. Nice. Oh my god. Dapat. Boom. Akhirnya. Lagu kematian diputer ya, musik. Selamat. Wih, GG cok, sumpah aku tadi juga ikut seneng guys, kampret, kaget anjing, GG. Amazon bintang 5. Pintar sih, GG. Capture tag Bang Brando, aduh. Nih. Akhirnya. Dan padahal itu waktu detik-detik toko mau tutup ya, atau mallnya mau tutup guys. Gila, dapet 2. Nggak cuma Luigi, dapet Mario dan Luigi bro. Itu sih yang aku respect parah, kalau Luigi doang oke lah. Gigi. Ih enggak dong, dapet 2 co, kok bisa gitu loh. Anjir. Dapet guys, dapet. Padahal guys. Dapet Luigi guys, oh apa, dapetin Luiginya tuh susahnya minta ampun guys. Sampai harus mengdrama bintang 1 bocil no counter ya. Bro. Dan akhirnya mendapatkan 2 guys nih. Cepet guys dapatnya, dapat Marionya anjing. Nih. Nih. Sekali udah dapat nih. Set, ketarik. Ini kan, terus dia coba lagi. 4 try apa 3 try? 3 kali percobaan apa 4 kali percobaan gitu langsung berhasil, Cok. Mario, Cok, anjir. Nah, ini mana. Nah, ini. Inikah? Oke, bukan. 4 kali, 3 kali udah, berarti 5 kali kayaknya. Hoki, gak sampai 10 kali guys. Butuh skill. Gak sampai 10 kali percobaan menang anjing. Kayak waktu itu aku
sekian lah ya. Ini udah berapa? 4 maybe. Nah ini. Nah, oke okay, hampir mulu 5. Nah, pas ketika ini nyoba-nyoba, pas semuanya pada lengah, langsung set 6. Oke, okay. Percobaan ke-6 gagal. Apakah sampai 10 apa aku salah? Tolol. Nih. Oke, percobaan ke-7 ya. Nah, ini hampir nih. Lalu posisinya udah kayak berubah gitu, guys. Dan akhirnya nih dia ambil yang sebelah kiri ya. Ini enggak tahu siapa yang jalanin, enggak tahu siapa ini. Nah, ini dapat nih. Dapat nih. Oh betul. Oh. Sorry, belum ada ke-8. Percobaan ke-8. Oke, percobaan ke-8 gagal ya. Enggak tahu percobaan ke-8 apa udah ke-9 ini. 8 lah ya. Nah, ini. Oh, bukan 9. Oh, udah 10 deh. Udah ke-10, guys. Sorry, guys. Percobaan ke-10 apa ini? Percobaan ke-10 apa 11 ya? Dan berhasil, guys. Itu benar-benar pas banget timingnya, pas di kepala, guys, pas di leher. Lihat. Gila, semudah itu, bro. Pas Mario ya, pas Mario bisa anjir. Gila, GG parah, hoki pak. Nggak hoki sih, kayak setelah perjuangan sekian lama akhirnya terbayarkan gitu lagi. Nggak hoki sih ya. Anjir. Inilah perjuangan yang pantas. Inilah hasil yang pantas dibayar setelah perjuangan yang sangat-sangat OP ya, guys ya. Yang sangat-sangat mendramatisir. Waduh, gila loh Bang Brando dan Jaya Esports nih terutama ya, guys ya. GG cok. Mario Luigi. Terima kasih Amazon. Oh guys, ya kalian sisanya bisa nonton lah ya. Ini sisanya merayakan dan bilang terima kasih, sampai bilang terima kasih ke bapak-bapaknya loh anjir. Ke ini-ininya, ke petugasnya itulah ya, petugas Amazon. Dan aku udah ngucapin juga di videonya Bang Winda yang ini nih. Nih jujur bilang, Bang Winda ini bertanggung jawab banget ya, karena setelah blundernya kemarin yang marah-marah, padahal itu gimmick loh, sama Bocil diseriusin anjing, yang ngakibatin Bocil salah paham, oke okay, ya kan, sampai nyerang ya, you know lah ya. Dan sekarang rela Bang Winda, sampai rela modal banyak dari mungkin adsetnya, dari tabungannya, untuk mungkin kalau nggak dapat dia terus-terusan sampai dapat, sampai menghabiskan tabungannya itu kali ya. Dan akhirnya dia dapat dan ngebalikin semua isu yang udah dirusak Bocil no counter bintang 1. Dan itulah yang disebut gamenya tamat, guys ya. GG banget sih, GG sekali lagi buat Bang Brando nih ya. Kongrat, selamat banget karena langsung dapat 2, guys. Sumpah ya, selamat buat Bang Brando dan Jaya Esports, selamat banget sih. Itu benar-benar kongrat banget, guys. Itu apa ya, kalau ibaratnya, kalau misalkan diibaratkan dapat bola Dragon Ball, ini Bang Winda kayak memungkinkan mendapatkan itu gitu loh, guys ya. Apa tuh ngomong apa sih anjing? Nah, daripada ngelantur, jadi ya kalian bisa lihat sendiri videonya. Dan aku ingin cerita ya, guys ya. Barusan itu kan aku nonton sama ini, guys, sama saudaraku, guys. Katanya saudaraku tuh pernah tahu kayak konsepnya tuh, jadi sistem capit boneka itu kendor, bisa lemes, dan bisa seketika kayak normal lagi gitu loh. Jadi kayak udah disetting ya, udah mesin capit itu sistemnya kayak udah disetting, entah berapa kali mencet tombol, nanti tiba-tiba itu kayak normal lagi, jadi kuat lagi capitannya. Dan kalau udah, misal contoh udah dipencet 50 kali nih, itu bakalan kereset lagi jadi lemes kayak gitu, guys. Nah mungkin Bang Winda kan udah banyak ya dari kemarin-kemarin, belum lagi ditambahin orang-orang yang kan pasti ada orang-orang yang main gitu loh, ditambah yang itu. Dan mungkin Bang Winda pas udah ya waktunya keras gitu loh, karena kemarin-kemarin kalian lihat sendiri loh, bahkan ngangkat aja enggak, guys, ngangkat aja enggak, lemas banget. Dan ini tadi bisa lihat loh, bisa kalian lihat langsung ngangkat kepalanya Luigi dan kepalanya Mario langsung ya, bisa langsung pas lehernya tuh kuat gitu loh, enggak lemas, enggak jatuh, guys. Nah itu ya mungkin ya sistemnya gitu, enggak tahu lagi sih, aku bukan pekerja mall sana ya, cuma ya intinya gitu sih, di setting gitu, guys. Jadi scam sih, enggak sih, kurang lebih ke marketing itu tadi, guys. Marketingnya cuma berlebihan ya, sampai harus habis berjuta-juta gitu lah, guys ya. Ya intinya gitu sih. Ya akhirnya semua kembali normal ya, bocil-bocil no counter yang barbar udah menyerang dengan kebarbarannya, tapi dengan barbar yang bagus. Waduh, diserang dengan bintang 5 tuh, oke? Gila sih Bang Winda, pinter-pinter ya, kayak ngarahin setelah blunder langsung ngarahin ke arah yang, wah oh, gitulah, baik lah ya, ke arah yang positif. Keren, respect para, guys. Selamat buat Bang Brando sekali lagi, dan bocil-bocilnya juga, apa namanya, fans-fansnya ya. Semoga bisa menamatkan game-game yang absurd seperti ini lagi. So, thank you guys. Sampai ketemu di live streamingku. Sorry hari ini gak streaming aku, guys. Aduh, dan sampai ketemu di streamingku besok atau videoku yang lain. See you, bye-bye. Dadah, guys.